to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
berhasilan. Tapi kata ayahnya, mobil mainan Bimo masih dapat digunakan. Selain itu ada benda lain yang Bimo butuhkan, ya. Jadi si Bimo itu mainannya di rumah masih banyak, ya. Kata ayahnya, nggak boleh, ya. Apa keinginannya ditunda dulu, tapi ada kebutuhan yang harus dibeli, ya. Bimo jadi ingat sepatunya yang makin kekecilan. Jadi si Bimo itu nggak beli mobil-mobilan, tapi jadinya yaitu membeli sepatu, ya, karena sepatunya kecil. Nih, lihat nih, siapa ini yang menanggung? Coba baca. Itu memasukkan kepada celengannya. Nih lihat di sini pertanyaan. Apakah kalian suka ceritanya? Ini cerita ini suka enggak? Dengarkan pertanyaannya di bawah ini lalu jawab. Siapa nama anak pada cerita di atas? Siapa? Bimo. Bimo. Siapa nih? Bimo. Siapa? Bimo. Nih, ini adalah pertanyaan yang ada di sana itu kamu jawab, ya. Di sini tulis. Nih, pakai kelompok aja, ya. Kamu berdiskusi. Nih, jawab. Tiga. Jawab. Itu berdua. Ini berdua, ya. Oh, itu. Ini diisi sama Neng, ya. Apa? Ya, ya. Siapa nama anak pada cerita di atas? Terus apa yang diinginkan anak itu? Tiga, apa anak itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan? Siapa nama anak yang tadi cerita menabung di sana? Ya, ya tuh. Jadi yang nomor satu itu kamu jawab, ya. Siapa namanya? Terus kedua, apa yang diinginkan anak itu tadi? Beli apa? Sepatu. Ya. Apa? Ada gambar apa itu? Apa? Ini
Ini terbuat dari apa? Kertas. Kalau ini
ini? Berapa rupiah? Seribu. 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 Ini? Seribu. Coba kalau teman, kalau ini? Kertas. Kalau ini dari? Dari. Sekarang kalian membuat seperti menjodohkan nanti ya. Kalau 2000 lawannya ke 2000. 1000 lawannya ke 1000 ya. Seperti begini. Begitu ya. Nih, kalian nanti akan ibu bagikan. Nih, sini ke 1000 sama 1000. Ada, Bu. Hah? Ulat badan ya, Kia. Begini nih. Apa aja ya? Seribu nanti. Ini pasangkan ya, seperti itu ya. Wah, iya, ini uang logamnya. Nanti kan kalian itu tempelkan ya. Sekarang mulai bikin dulu. Nih silakan ya, kerjakan seperti itu. Kumpulkan ke depan sini. Kelompok dua ke depan kan? Udah beres belum? Nih terima kasih ya. Iya. Terima kasih ya, udah beres. Imo untuk apa? Menghemat uang. Ya, untuk membeli keinginan kita dan kebutuhan kita. Nih, Ibu. Setiap hari satu koin ya, di prank masuk ke dalam ya. Ditambah kalau yang begini, yang begini, uang yang begini pasti dipilap. Bisa enggak? Bisa. Tapi itu kebanyakan uang logam ya. Prank ke dalam ya. Kalian sekarang berkelompok atau